Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas statistika. Satu topik yang kita membahas adalah mengenai rata-rata. Mari kita lihat langsung. Oh, ini mengenai data tunggal, soal cerita. Lalu ada banyak kelompok. Oke, kalau gitu kita tulis dulu satu rumus yang saya hafalkan. Rata-rata gabungan itu N1 rataan 1 ditambah N2 rataan 2 ditambah, nah boleh sebanyak-banyaknya, boleh. Ini kelompok 1, ini anggotanya. Kelompok 2, anggotanya. Kelompok 3, anggotanya. Anggotanya ada berapa? Kalau ada 3, kita jumlahin. Di bawahnya sebanyak 3. Kalau ada anggota dieliminasi bagaimana? Dikurang. Kalau misalnya ini dieliminasi berarti dikurang. Ini dikurang. Eliminasi kenapa? Misalnya lomba didiskualifikasi. Nah, misalnya gitu. Oke. Nah, ini kelompok 1, 2, 3 masing-masing terdiri. Kalau gitu N1-nya 10, N2-nya 12, N3-nya 18. Rata-rata sumbangan kelompok 1. Oke, rata-rata 1-nya 10.000. Rata-rata 2-nya 11.000. Rata-rata 3-nya 9.400. Oke. Rata-rata, oh bukan, rata-rata sumbangan seluruh kelas. Oh, ini rata-rata gabungan. Ya, rata-rata totalnya ini. Dia malah nanya rata-rata 3-nya berapa, kelompok 3. Oke. Kita masuk ke sini ya. Rata-rata gabungan masuk 9.400. Sama dengan N1 10, N1 ya, dikali 10.000 ditambah N2 12 dikali 11.000 ditambah N3 18 dikali yang mau dihitung, dibagi, jumlahin semua anggota-anggotanya, 10 tambah 12 tambah 18. Oke, 9.400 sama dengan ini jadi 100.000 ditambah 132.000 ditambah 18 X3 dibagi, ini kalau dijumlah jadi 40. Ini kalau dikaliin 1, 2, 3, 16, 91, 37. Ini dijumlahin 232.000 tambah 18 X3, pindahin sana. Oke, pindahin ini jadi berapa? 4. 7 kurang 3, 41. 18 X3. Kalau gitu X3 nya 144.000 dibagi 18. Ini kalau dihitung 8. 8.000. Oke. Dipilih yang B. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like, share video ini. Semoga berhasil semuanya.